20.000 doang. Jadi cuma 20.000 doang nih. 20.000 doang secara udah dapetin secakep ini. Secara akunting kita rugi. Tapi saya mau support untuk pemula usaha. Oke. Okay. Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel iChatur. Guys, jadi ceritanya kemarin tuh aku habis nonton di Trans7. Katanya nih ya, katanya itu di Depok ada distributor pakaian branded super murah parah Indonesia nih teman-teman ya. Dan buat para reseller-reseller nih atau orang-orang yang pengen ikutan bisnis tuh bisa banget ngambil dari sini gitu loh. Dan gila sih harganya super murah banget. Karena saking keponya, jadi aku tuh jauh-jauh terbang dari Surabaya ke Jakarta buat ngebuktiin langsung. Beneran murah nggak sih? Terus se-worth it apa sih produknya? Sama produknya tuh realnya seperti apa sih? Nah, buat kalian udah kepo nih ya, langsung aja kan juga wajib banget ngikutin aku masuk ke dalam ya. Yuk, ikutan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak staff di sini ya di DBS ya. Iya benar. Halo, Mbak, perkenalin. Aku Ayu. Mbak dengan Mbak siapa? Mbak Yeta. Ada Mbak Yeta. Oke, Mbak. Jadi gini, aku kemarin habis nonton Trans7 ya. Oh, katanya di sini itu ada DBS namanya. Iya benar. DBS apa sih? Depok Branded Stock Loss. Bener di sini kan ya? Oke, bener. Berarti bener banget nih guys. Katanya di sini tuh ngejual produk-produk baju branded yang super murah parah. Emang ya, bener ya? Bener banget kak. Super Wah, berarti murah. Emang bener nih. Mbak, BTW nih ya. Ini semua produk-produknya nih? Iya. Oh. Ada nyampe ke belakang-belakang kak. Wow. Kita ada dua. Oke, okay. Boleh deh kita lihat-lihat ya. Boleh nih ya? Aku ngeliat-ngeliat ya. Oke, langsung aja. Ini juga iya mbak? Iya benar. Wow, keren. Ini khusus keren. Anak kalau yang ini. Oh ini khusus anak? Oh. Oke, siap. Kita di dalam, kalau di dalam ini khusus dewasa. Oke, mbak boleh nggak sih kalau misalkan aku ketemu langsung sama ownernya? Boleh banget. Boleh ya? Oke, boleh banget nih. Ini juga bagus sih. Halo, bapak. Halo. Saya Ayu. Bapak ada bapak siapa? Panggil aja Uda ya. Boleh, Uda siapa? Uda Esa. Oh, Uda Esa. Oke, Uda Esa, maaf nih mengganggu nih. Saya mau tanya-tanya nih. Ya, jadi kemarin saya kan habis nonton di Trans7 nih ya. Ya. Katanya di Depok itu ada distributor baju branded super murah banget di sini. Makanya saya langsung terbang nih ke sini. Woi, dari mana? Dari saya dari Ponorogo. Waduh. Jauh-jauh. Ya, luar biasa. Jadi apa aja sih dah kalau boleh tahu yang dijual di sini semuanya apa aja sih? Kita banyak pakaian anak-anak dan pakaian dewasa. Oke, pakaian anak-anak, pakaian dewasa. Jadi lengkap dari baby 1 tahun, 2 tahun sampai anak-anak yang anak-anak junior tanggung sampai dewasa kita lengkap di sini. Oke. Kalau ini apa nih dah? Yang ini. Kalau di sini ini khusus pakaian dewasa. Ini ruangan tengah ini pakaian dewasa. Oke. Kalau ini sini apa ini? Khusus ruangan sweater atau jaket di sini. Oke. Wah. Ini sweater jaket. Di sini nih ada brand dari Champion ya. Dah boleh nggak ini saya lihat-lihat kainnya nih. Oh iya, sama ini nih dah. Katanya nih ya, saya lihat ini tuh ada paket-paket nih buat para reseller-reseller yang mau dijual lagi. Boleh sebutin nggak ada paketnya tuh ada paket apa aja sih sebenarnya? Paketnya banyak. Kita ada paket usaha yang untuk pemula ya, untuk pemula banget itu disebut dengan terhemat. Oke. Okay. Ya. Dengan 1.250.000, okay. Itu dapat 50 piece. Wah, 1.250 pieces? Iya, 1 juta. Wow. Kemudian ada lagi 2 juta, itu paket terfavorit. Karena terfavorit, kenapa? Ini dengan cuma 2 juta aja sudah mendapatkan 100 piece dengan 2 juta. 100 pieces 2 juta? Iya. Berarti kalau dihitung-hitung berarti per piecesnya jatuhnya 20 ribu dong? 20 ribu. Gila nggak sih? 20 ribu? 20 ribu. Kayak gini nih dah, 20 ribuan doang. Kalau ini dewasa. Oh, kalau dewasa. Oke, jadi yang 20 ribuan itu tadi yang paket nomor 2 tadi dapat apa aja tuh dah? Paket yang 20 ribu itu adalah paket anak-anak. Anak-anak. Kalau 2.500 ada lagi paket terpraktis. Oke. Okay. Itu untuk pemula yang mau semua mau pilih paket anak ataupun pakaian dewasa, itu bisa dengan modal usaha 2.500. Oke. Okay. Nanti kita kasih semuanya harga grosir. Harga grosirnya itu kalau untuk t-shirt itu mulai dari yang 40 ribuan. Oh gitu, oke. Mulai 40 ribuan. 40 ribuan ya? Iya, 40 ribuan. Kita ada yang keempat itu, 5 juta. Itu dapat harga partai. Harga partai. Harga partai itu adalah ya lebih murah 5.000 rupiah per piecesnya dibandingin harga grosir. Kalau harga grosir yang 47.500, maka harga partai menjadi 42.500. Jadi hemat 5.000 rupiah. Wow. Semua 5 ribu, produknya hemat 5.000 rupiah. Hemat 5.000 rupiah. 5.000 dikali 100 piece kan lumayan 500. Oh, lumayan banget itu dah. Udah lumayan banget itu. Saving kita 500.000. Gitu. Ini harga partai. Kemudian ada lagi yang kelima itu ada paket tercuan. Oke. Paket tercuan itu yang baju
anak-anak ataupun celana jeans yang harga grosir 50-an itu bisa menjadi harga 20.000. Secara akunting kami rugi loh per pieces ya. Cuman saya 20.000 dah itu. 20.000 celana itu jeans. Baju anak sama dewasa campur. Anak-anak aja. Oh, anak-anak aja. Ya celana jeans itu kan di atas 50.000 ya grosir ya. Kita sambil ngomong-ngomong paket kelima, kita ke baju anak ya, Daya. Oke, siap. Biar kita lihat-lihat langsung baju anaknya itu setebel apa sih sebenarnya. Pakaian anak di depan. Yang mana nih, Da? Di depan. Di depan. Oke, boleh-boleh. Langsung udah tunjukin aja. Nah, ini kan celana jeans nih banyak nih. 20.000 doang. Jadi cuma 20.000 doang nih. 20.000 doang secara udah dapetin secakep ini. Secara akunting kita rugi. Tapi saya mau support untuk pemula usaha. Oke. Kita ngambil untungnya per paketnya aja. Oke. Tapi secara akunting satuan rugi. Oke. Dari kaminya, tetapi kita support pokoknya reseller di seluruh Indonesia. Oke. Cuma kayak gini. Makanya kebanyakan reseller-reseller tuh katanya ngambilnya banyak yang dari sini ada ya. Iya. Wow. 20.000 guys, cuma 20.000 doang. Ini gila gak sih? Ini baru semua ya, Gaya? Baru ya? Semua. Baru semua, bukan kita, second ya. Kita bukan juga support. Ini kita baru juga supply. Semua loh. Kita juga supply juga ke Tanabang, supply juga ke Pasar Uler, Jakarta. Ternyata di Tanah Abang itu suppliernya juga di sini, guys. Gila gak sih? Buat yang suka belanja di Tanah Abang, dibilangnya, wah dia Tanah Abang murah nih. Ternyata dari sini loh pusatnya. Iya. Keren banget. Ini tebel loh. Tuh kan, ini tebel banget loh. Dan ini baru guys ya. Ini baru, gudang. Ini kan kelihatan berantakan seperti ini ya. Memang karena gudang. Iya, cuman kalau dari toko eceran, wah kalau dari display bagus, ini lebih mewah nanti. Bahkan wah, kita lupa. Iya, benar. Tapi harganya juga kalau dari toko kan jauh. Iya, benar gitu. Dah. Di sini memang berantakan, karena dari pagi tamu ramai sekali. Wah, keren. Warnanya banyak banget. Tapi kalau belanja ke sini, memang berantakan. Ya, berantakan ya apa? Karena memang masuk pilih langsung. Iya, banyak banget. Ini barang tinggi sih tuh. Wow. 2 meter lebih. Oke. Ya boleh ya. Kita lihat ke belakang deh ya. Ke belakang. Ini lebih berantakan di sini. Ini saking keponya sampai ke belakang. Nah, ini adminnya, admin untuk Tokopedia. Oh. Ini admin untuk Shopee-nya. Oke. Okay. Ini khusus yang online gitu kan, untuk melayani yang online. Kalau offline-nya CS offline lagi repot, lagi banyak tamu, maka dioper ke sini. Ini paket-paketannya. 1.250.000, nanti gedenya segini. Ya, ini 50 piece. 50 piece sisinya ya. 50 walaupun piece, kecil, yes. Tapi dia kayak padat gitu dah ya. Oh, harus padat supaya ongkos kirimnya nggak terlalu ini. Oke, okay. Berarti ini emang dipadetin biar ongkos kirimnya nggak membengkak, guys. Jadi biar lebih hemat di ongkir. Terus dah, itu yang gede itu paket berapa itu dah? Yang ini paket, nah, kita cek dulu ya. 2.500. Saya kurang hafal kalau paket-paketannya. Karena yang packing ada orangnya. Oke, gitu. Ya benar-benar ada. Ini 2.500. Ini yang bisa pilih sendiri tadi dah ya. 2.500 bisa pilih sendiri. Oke. Okay. Gitu. Ya. Kalau ongkos kirimnya pakai apa? Kita banyak ya, semua jasa finish kita pakai. Kayak apa aja? JNE, Tiki, Indah Kargo, Central Kargo. Juga kita pakai yang ekspedisi laut kalau untuk daerah-daerah. Oke. Jadi lebih hemat di ongkir ya. Lebih hemat. Dan itu pun kita bisa milih sendiri ya, mau pakai apa aja ya. Bisa pilih sendiri. Wow. Kalau ini keren. Yang di sini, nah ini. Wah, ini paket paling 5 gede juta. Ini paket berapa nih dah? 5 juta. Paket 5 juta, udah segede ini. Wow. Ini paket berapa pieces dah 5 juta? 5 juta itu tergantung kalau dia pilihnya anak-anak bisa sampai 300-an. Oke. Kalau dia pilih anak-anak. Tapi kalau ini kuantiti terpengaruh sama harga. Kalau dia campur dewasa, nanti kita kasih harganya harga partai. Ini kalau untuk dewasa, otomatis lebih dari 100. Oke. Ya kan, kisaran harga baju dewasa 40.000-an. Iya, benar-benar. Gitu. Anak-anak 20.000 tadi ya. Tapi kita menyediakan barang sesuai dengan momen. Sekarang menjelang lebaran ya. Benar-benar. Maka banyak kaos-kaos terbarunya sama kemeja-kemeja. Oke. Juga banyak. Berarti barangnya up to date dah ya? Atau date seminggu itu keren. Tiga kali, minimal 3 kali masuk barang. Banyak juga reseller kita juga, aduh pusing, ini belum selesai, ini masuk lagi, ini masuk lagi. Gitu, ya. Jadi emang banyak barang-barang yang baru yang up to date sesuai sama event-event yang ada ya. Ini pengiriman kita paket via Shopee. Berapa nih dah? Ini via Shopee ini, ke Lamongan. Oke, ini paket berapa ini? Kalau ini 2.500 kayaknya. Oke, 2.500. Iya. Yang dapat berapa pieces tadi dah? 2.500? 2.500 sekitar 100-an lah. 100 pieces. Oke. 100 lebih. Ini kayak 5 juta juga ya, Daya. Hampir sama nih. Iya, ini 5 juta. Jadi guys, kalau misalkan kalian belanja ngambil dari sini 5 juta dapatnya segini nih. Segini banyak tuh. Banyak banget variannya. Yang ini berapa? 2.500 tadi, Daya. 2.500. Ya. 2.500. Di atas 10 kilo ini beratnya. Oke.
Dah, jadi, berarti orang-orang kalau misalkan mereka pengen ngelihat langsung ke lokasi nih, karena kan kadang kalau misalkan online mereka kan kayak suka nggak percaya sama kualitas produk dah ya. Iya. Nah, kalau misalkan mereka mau lihat ke lokasi, datangnya langsung ke sini ya? Datang langsung ke Bukit Riveria, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Kita banyak kok yang datang, tamu-tamu kita dari daerah-daerah. Pokoknya nanti kita sambut makan gratis. Wow, gratis. Seramah itu guys. Gak cuma murah, nanti, gak cuma support reseller, tapi kita dikasih pelayanan yang super-super. Nanti kalau bertanya cara jualan, saya free-in juga kok. Wah. Free konsultasi pokoknya. Pengalaman 10 tahun jualan, nanti free konsultasi. Oke, keren-keren. Dan selain di sini ada gudangnya lagi gak sih, Dah? Ada dong. Boleh gak saya lihat? Ayo kita, kalau di sana lebih heboh lagi pokoknya. Ini jauh apa enggak nih, Dah? Oh, enggak. Cuma beda 3 rumah kok dari sini. Oke, siap. Berarti kita jalan kaki ya. Oke, langsung aja. Kita ikutin nih. Di gudang 2 Depok branded stock lots. Wow, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ternyata barangnya nggak kalah banyak dari yang tadi ya. Ini di sini. Super banget. Ini tinggi loh, tuh banyak lebar. Tuh. Mas, maaf mas ya, permisi ya. Wah, ini ada dress-dress nih. Oh, ada dress. Nah ini nih. Ini masuk ke 20 ribuan dah ya? Masuk ke 20 ribu ini. Wow, 20 ribu guys, masuk ke 20 ribuan ini. Tuh. Ini 20 ribuan. Baru kalau, semua ya, baru kalau semua di sini ya. Itu barang baru turun. Nah, ini proses packing. Sebelum di packing sortir dulu. Ini loh. Jadi tuh. Di sini penyortirannya ada ya? Iya. Tuh. Nah, di sini banyak juga. Ada sweater, ada hoodie. Motifnya banyak loh ini. Banyak banget. Semuanya branded dan ini bukan bukan second. Ini semuanya barangnya barang-barang baru semua, guys ya. Bukan barang second. Nih, ini kan tebal banget ya. Ya. Ini masuk ke paket 2 juta. Oke, jadi hitungannya 20 ribu. Dah, boleh kita lihat ke belakang dah. Jadi ayo. Barang masuk semuanya langsung datang ke sini dah ya? Iya. Nah, di sini. Tuh. Tuh warnanya lebih buat anak-anak lucu ya, Homeverse. Iya, keren-keren. Tuh, cakep-cakep semuanya. Iya. Yang ini yang di atas yang belum disortir dah ya? Kalau itu biasanya sih belum sortir atau nunggu antrian di sana. Kalau di sana udah kosong, baru kita oper. Nah, buat momen Lebaran ini kemeja nih, biasa lebar banget udah berapa kali masuk habis terus ini kemeja, ya. Pas banget nih sama eventnya. Event, makanya kita sediakan yang sesuai dengan menjelang Ramadan kan, Idul Fitri. Nah, pokoknya sini bagus-bagus lah ini mah. Tuh. Wow. Ini masuk baju anak ya, Daya? Iya. Gila nggak sih, 20 ribu loh, udah ngedapetin kayak gini loh. 20 ribu guys, udah ngedapetin yang kayak gini. Ini super banget sih menurut aku. Ini atasan dari Cat and Jack. Ini bahannya spandek loh ini. Spandek katun. Wah tuh, enak banget dipakai ini. Oke. Gila, super keren banget. Ini sampai belakang masih ada lagi nih guys. Sampai belakang masih ini ada. Ini pengiriman ke Pekanbaru. Wah, ini segede ini dah. Ini paket berapa nih dah? Ini belanja 40 juta dia. Wow, 40 juta. Ternyata ada juga yang belanja 40 juta segede ini. Ah, yeah. Oh iya, ini dapatnya berapa piece nih dah? 40 juta sih kurang tau deh, taunya yang sales. Oke. Tapi emang sebanyak ini ya. Tapi ini banyak banget ini. Satu karung jeans gede loh ini. Wah. Ini mah keren banget pokoknya. Keren. Oke, berarti kalau misalkan nih Da, pengen order pokoknya bisa by WhatsApp, bisa by Shopee, tapi semuanya nggak bisa ecer dah ya. Semuanya melayani grosir. Harus grosir. Support banget buat semua para reseller-reseller ya. Iya. Oke, jadi guys ya, kesimpulannya 20 ribuan itu beneran ngedapetin baju-baju secakep ini. Dan ini nggak hoax nih teman-teman ya. Ini beneran real nyata dan produk ini tuh baru, nggak second dan branded. Bener dah ya? Kalau misalkan teman-teman pengen order, nanti aku bakal cantumin linknya di description box aku untuk memudahkan kalian semuanya. Bisa by WhatsApp, bisa by Shopee ya dah ya? Tapi semuanya grosir karena dari DBS ini sendiri support untuk para reseller-reseller yang pengen berbisnis offline maupun online ya dah ya? Siap, free konsultasi juga. Oke, free konsultasi juga dan disambut hangat juga. Dikasih kopi juga tadi katanya kan ya? Kopi, makan, silakan. Siap-siap. Dani, thank you banget loh dah ya. Udah mau sharing-sharing nih ya tentang produk-produknya. Karena ini kan beneran saya kepo banget ya. Makanya jauh-jauh datang kemari gitu ya. Dan ternyata emang so worth it itu. Dan buat teman-teman yang udah kepo, langsung aja cek link di description box. Atau bisa langsung datang ke lokasi. Dan thank you banget udah ya.
sudah menemani di channel YouTube saya hari ini. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.